Inilah pertarungan yang cukup menegangkan antara dua pemangsa oportunis, ular piton dan makan tutul. Awalnya makan tutul menyerang terlebih dahulu kepada ular piton. Namun tiba-tiba berhasil menggigit dan melilit. Nyaris saja makan tutul dililit ular piton, namun ternyata mampu melepaskan diri dari reptil mematikan tersebut. Makan tutul pun kembali melayangkan serangan ke arah ular piton, sementara reptil itu pun melakukan pertahanan. Bahkan kembali mencoba melilit kucing besar tersebut. Tapi sekali lagi, kelincahan kucing ini pun diuji dan berhasil melepaskan dirinya dari ular piton. Beberapa kali serangan dilayangkan kedua pemangsa ini, baik ular piton maupun makan tutul.